berdasarkan kepada surat keliling Iktisas KPM bilangan 8 tahun 2016, iaitu pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah Semak Kada 2017. Dan seperti yang sama-sama kita sedia maklum, mengikut peruntukan dalam surat keliling tersebut yang menyatakan masa minimum setahun untuk tahap 1 dan tahap 2 ialah 48 jam setahun. Jadi peruntukan masa 48 jam ini kita bahagikan kepada dua subjek, iaitu subjek pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan, di mana 32 jam adalah untuk pendidikan jasmani manakala 16 jam untuk pendidikan kesihatan. Adalah peruntukan masa seminggu untuk kedua-dua subjek ini ialah 1.5 jam bersamaan dengan 90 minit. Ini bermakna untuk PDPC pendidikan jasmani diajar dua kali seminggu yang diajar secara berselang-seli. Maksudnya, kalau kita buat pendidikan jasmani pada hari Isnin, hari berikutnya ialah pada hari Rabu. Itulah sebaliknya. Manakala pendidikan kesihatan diajar satu kali seminggu bersamaan dengan 30 minit. Pertamanya, untuk guru yang mengajar PJ di sekolah saya, saya pastikan beberapa kriteria ini dipenuhi. Pertamanya, guru tersebut adalah guru option PJ. Pertama sekali, dalam saya adalah saya pastikan guru tersebut adalah guru option PJ, di mana mereka yang option PJ ini saya akan berikan mereka sekurang-kurangnya 14 waktu untuk mengajar pendidikan jasmani seperti yang termaktub dalam surat pertilih iktisas KPM. Yang keduanya, penilaian saya adalah berdasarkan kepada pengalaman guru tersebut yang mengajar PJ. Jadi kita lihat berapa lama mereka mengajar PJ, untuk kita memastikan mereka dapat melaksanakan PDPC ini dengan sempurna. Seterusnya, berdasarkan pada kebolehan guru tersebut untuk mengajar PJ. Jadi ketiga-tiga kriteria ini saya utamakan sebelum saya pastikan, saya agihkan subjek PJ dan PK ini kepada guru-guru yang terlibat. Ini kerana kita sama-sama sedia maklum pendidikan jasmani ini amat-amat mementingkan aspek keselamatan, di mana aspek keselamatan diterapkan sebelum, semasa dan selepas aktiviti PJ PK kita laksanakan demi keselamatan untuk semua murid kita.